Guna menekan angka penularan COVID-19 dari klaster lingkungan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspa Yoga mengkampanyekan gerakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ini merupakan arahan Presiden. Sosialisasi masif akan dilakukan untuk perempuan dan anak, melibatkan lembaga dan pemerhati perempuan atau PKK. Ini disampaikan dalam keterangan secara virtual di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. I Gusti juga akan melibatkan forum anak yang tersebar di 4 provinsi serta 451 kabupaten dan kota. Forum ini dianggap sebagai pelopor untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan secara masif penggunaan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun. Untuk menekan klaster keluarga diharapkan untuk tetap memakai masker meski berada di dalam rumah. Mencuci tangan. Berkaitan dengan klaster keluarga ini, memang ada beberapa hal-hal penting yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa kunci disiplin mematuhi protokol kesehatan itu tidak hanya pada saat kita keluar rumah. Nah, pada kesempatan ini, terutamanya perempuan sebagai manajer rumah tangga yang selalu harus mengingatkan keluarganya, walaupun di dalam rumah, kami sarankan untuk tetap memakai masker, apalagi di dalam keluarga tersebut ada kelompok rentan seperti balita, demikian juga lansia. Dan satu hal penting lagi yang kami sampaikan, kenapa klaster keluarga ini meningkat, tidak menutup kemungkinan itu terpaparnya ketika apakah ayahnya atau ibunya bekerja di luar rumah. Nah, ini hal penting yang harus diperhatikan ketika masuk rumah. Saya sarankan harus bersih-bersih badan semuanya dulu, barulah berinteraksi dengan keluarga.